berarti udah tahu saya lagi berada di mana, karena lokasi tempat wisata ini di Kabupaten Purwakarta sangat terkenal di Indonesia ya khususnya. Saat ini saya berada di salah satu tempat yang cantik untuk tempat selfie untuk kalian datang ke Purwakarta Jatiluhur, yaitu di Istora. Tempatnya ini langsung menuju kelihatan dari sini Gunung Parang serta gunung-gunung yang lain yang ada di Purwakarta. Dulu Istora, sekarang menjadi Jatiluhur Palai Resort. Keren. Pokoknya kalian datang ke Purwakarta jangan lupa berkunjung ke Jatiluhur. Sini ada tempat penginapan, hotel dan penunjang wisata lainnya, yaitu wisata air juga. Oke. Kalian datang ke Purwakarta, datang ke Jatiluhur. Oke. Ketinggian air Jatiluhur lagi surut, jadi kita menuju ke air itu lumayan jauh ya, bisa dilihat. Terus ada sedikit tanaman yang sangat mengganggu pemandangan, itu banyaknya eceng-eceng gondok. Kalian bisa lihat di dia tengah sana, eceng gondok saat ini sangat banyak sekali. Pihak otorita pariwisata Jatiluhur sedang membersihkan, diangkut lalu dibikin suatu pupuk yang sangat baik untuk tanaman, itu pengolahannya ada di sana. Oke, buat Purwakarta datang terus, pantau kami di channel Putra Rudi, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke.